Ya. Oke, kita segera langsung menuju ke segera kita langsung Ya. menuju ke ya Stadion Jati Diri Semarang. Stadion ya. Ya, silakan silakan dibuka Pak Harwid. Silakan dibuka Pak Harwid. Ya, Bu Endang. Bu Atta boleh standby di kamera Bu Atta. Salah satu kamera, salah satu kamera di sini. Mohon Ibu Dora yang ada di kamera bisa di spotlight Pak tuan rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Porda Jateng yang pagi hari ini KBI Jawa Tengah beruntung mendapat kesempatan untuk melakukan eksibisi di sebuah lapangan parkir yang cukup nyaman, dan acara secara resmi belum dimulai karena masih menunggu pejabat dari Formida. Tetapi untuk itu silakan Ibu Atta menyampaikan sesuatu. Kameramen untuk Ibu Atta. Belum ketemu, Pak. Mbak Dini, coba cari Bu Atta. Coba Mbak Dini cari Bu Atta. Porda Jateng. Ah, itu Bu Atta. Ketemu, boleh kabarnya statik? Ini. Silakan Ibu Atta menyampaikan salam untuk. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini, untuk hadir didekatkan dalam lagi. Zoom Mbak Dini, dekatkan lagi Ibu Atta. Langsung ini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, baik secara luring maupun daring. Terima kasih supportnya untuk KBI Jawa Tengah. Kita bisa bersama, kita pasti bisa hidup jaya KBI. Nyale mati. Terima kasih. Mbak Dini cari buat apa, Mbak Dini? Kita akan segera mulai. Terlalu dekat dengan speaker itu. Iya. Mic-nya. Mic-nya benar. Feedback. Jauhi speakernya, mic-nya. Jadi kalau kayak gini gimana nih maksudnya, Dek? Selamat ya, Bapak Ibu, kita ikuti bersama untuk eksibisi di Porda Jateng. Porda Jateng ini lagi terima kasih. Ya, salam sehat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arif. Baik, Bapak Amir dan teman-teman Pokel yang luar biasa ya, sudah memiliki inisiatif menyebarluaskan informasi kegiatan Porda Jateng di mana KPI berkesempatan melakukan eksibisi. Kalau kita lihat suasananya, tolong kameranya ditunjukkan, luar biasa karena ada yang datang dari Jogja. Kenapa Pore? Jogja. Oh, ini Jogja ya. Kemudian Semarang Perwita, ini pendukungnya luar biasa yang berkerudung biru. Kemudian Solo luar biasa. Ya. Semarang Kedawang. Oh, di Perwita ya. Jadi ada Kedawang, ada Perwita. Tetapi yang luar biasa adalah yang datang dari Jakarta. Kemudian dari Lampung, kemudian dari Banten, kemudian dari Jawa Barat. Ada lautan dari sama-sama.
Luar biasa. Ada yang dari Klaten, mana Klaten? Wah, luar biasa Klaten. Jadi Klaten, Klaten. Pagi ini adalah event yang luar biasa untuk BB, di mana kita punya kesempatan menunjukkan eksistensi kita secara nasional dan regional, regional Jawa Tengah, kemudian nasional karena hadir berbagai pihak. Buat apa ini disponsori dong? Yang kita ketua KPI ada di sini ternyata. Luar biasa, luar biasa Badi ya. Kemudian ada sekjen mana Bu Sri. Sehingga dengan direktur LPK. Aku nggak bilang lo. Bukan. Baik. Ibu Ata, apakah acara sudah secara resmi bisa dimulai? Enggak. MC-nya mana? Terima kasih Ibu Titi, kita serahkan. Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi. Mohon bisa menara di tempatnya masing-masing. Kalau bisa yang mau unjuk gigi dengan standing, dipersilahkan. Kalau mau bersila, ya. Seperti ini. Iya, gimana Mbak Dini? Bu Titi, Pak Ima. Kameranya mati, mau kita anumu. Ya, sing liane, di koordinir sing liane untuk tetap. Duh, suaraku metu. Nanti apa kita masih mengharap kedatangan dari Sekjen Kormi Jawa Tengah, tapi kita mulai saja. Monggo kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Pagi. Yang kami hormati Ketua Umum KBI Indonesia. Oh, KBI Pusat, mohon maaf. Yang kami hormati Ketua Umum KBI Pusat, Ibu Adi Satitiwari, beserta seluruh pengurus KBI Pusat, sangat berbahagia sekali kami kedatangan dari pusat dan berbangga sekali. Yang kami hormati seluruh anggota dari Rumah Sehat Solo, Surakarta. Rumah Sehat dari Jogja dan Klaten. Dan yang kami hormati Semarang. Kami hormati seluruh peserta dan juga tamu yang berbahagia dari Sehat Lampung, Banten, Jabar, Samarinda. Puji syukur tentu kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT karena ridho-Nya lah kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang indah ini untuk merajut ulang kesehatan bangsa sebagai pedoman dari BEP kita. Bapak-Ibu yang kami hormati, terima kasih kami hormati kepada Ibu Ketua Umum, seluruh pengurus pusat, KBI Pusat, dan seluruh peserta yang telah meringankan tangannya pada pagi hari ini untuk mengadakan latihan bersama dalam rangka eksibisi olahraga, olah gerak, Bio Energy Power dalam rangka Porda Jawa Tengah tahun 2023. Selanjutnya, sebelum kita mulai latihan bersama, marilah kita berdoa sejenak memohon kehadiran dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Rizal Munadi. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, marilah kita sejenak tundukkan kepala, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa,
Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas yang tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana imam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, perkenanlah kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Mu sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan bersama gelombang gelora jati diri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, pada hari ini kami semua komunitas Bebas Indonesia melaksanakan kegiatan bersama dalam keadaan gembira, sehat, walafiat. Dengan berkah-Mu kami sangat mengharap hasil dari ini kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami dalam olah nafas, olah gerak, sehingga mencapai kesempurnaan dan kegiatan yang produktif. Akhirnya ya Allah, kami juga memohon agar kami nanti dapat kembali ke tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat, sentosa, berkumpul bersama keluarga dan kalian. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk lebih semangat, marilah kita menyanyikan Mars BP dan menyerukan Yael. Dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kepada Ibu Istianingsih dipersilahkan untuk memandu lagu Mars BP dan Yael. Musik. Mohon maaf, sebelum kita menyanyikan Mars, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan tercinta Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mas PP. Musik.
Silakan yang online ikut Mars PIP untuk meramaikan. Pak Amir, Bu Titin itu yang soalnya ada di Bu Titin. Kalau bisa dihidupin Bu Titin punya. Tidak kedengaran. Soalnya ada di Bu Titin itu. Tidak tadi kedengaran. Termuyut, ya termuyut itu Bu Titin punya. Bu Titin bisa dikontak. Nah itu. Pulang kesehatan. Berpikir positif, berlatih positif. Salam sehat tiga kali. Salam sehat. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan marilah kita tiba saatnya memasuki latihan bersama dipandu oleh dari Jakarta, Bapak Hadi Witono. Dari Solo, Ibu Win Dominika untuk mengambil tempat. Dari Jakarta, Bapak Muradi. Dari Semarang, Ibu Titia. Dan dari Jogja, Ibu Apis. Dari Bapak Cecep M. Fatoni. Ibu silakan dimulai dari sesi pertama dan sebelumnya untuk pemanasan dipandu oleh Bapak Hadi Witono. Ibu silakan. Bu Ida. Ya, ya, ya. Halo, gimana Bu Ida? Enggak siap. Pak, ini juga ikut. Background musik Bapak saja, background musik Bapak. Sound systemnya untuk sound ini, maaf. Iya, oke. Belum ada kesanakan Pak Muradi speakernya. Baik. Mungkin yang ujung sana ada yang mendengar ya. Malu kecil suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang koneksi di tempat ini kalau sesuai itu ya, supaya tidak. Terima kasih.
kita ingat ada tiga pintu. Pilihan pertama tentu saja kita masih. Sudah kenal, kita sudah setel ya. Dekatkan ke handphone, dekatkan handphone. Wajah mudah hilang. Sini tidak dalam kondisi tersebut. Kita akan masuk ke sana. Terus Pak Parti, terus Pak Parti. Iya, masih Pak Abu. Artinya bisa ditransmit, bisa ditransmit nih dari situ enggak? Di telepon aja, di telepon. Kalau Kalau kita dan seimbang. Kita telepon ini. Yang paling penting yang sekarang akan kita lakukan yaitu terus olah nafas dan olah gerak. Ya, selama ini kita hanya mengandalkan tiga ini. Jadi latihan tiap hari, tetapi selalu berpikir positif. Latihan tiap hari selalu makanya yang terpoles sekarang. Berminyak-minyak goreng dan sebagainya. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu sendiri. Apa itu sehat dan seimbang. Oleh sebab itu, karena kita sudah terlanjur fokusnya yang ketiga, olah napas dan olah gerak, latih. Matikan aja musiknya, Pak. Matikan musik. Oh gitu. Matikan, dia minta. Kok masih kelihatan? Sering bapak masih kelihatan. Tes. Oke. Okay. Yang bisa dipas. Ya sudah. Ya buang sharingnya aja dulu, buang sharingnya Pak. Ya. Pak Amir, boleh stop dulu mengganggu. Baik, sekarang kita fokus kepada yang ketiga, olah napas dan olah gerak. Kita tahu bahwa terlatih bioenergy power dalam rangka mengumpulkan energi. Apakah itu energi, adenosin trifosfat dan sebagainya. Dan itu diperoleh berkat oksigen yang melibat kita. Oksigen yang melimpah. Kemudian itu digunakan untuk metabolisme membentuk ATP tadi. Oleh sebab itu nomor satu yang penting. Olah nafasnya harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Semakin kita mampu menahan nafas dalam, artinya ekstraksi oksigen dari udara yang kita hirup itu semakin baik. Sehingga jumlah oksigennya semakin besar. Otomatis energinya makin banyak. Yang nomor dua, olah gerak. Nah, olah gerak ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena orang yang baru berlatih saja bisa memperoleh manfaat. Tetapi kita berusaha melakukan olah gerak yang sebaik mungkin supaya manfaatnya bisa optimal. Selamat datang dari Kormidah. Baik, saya lanjutkan. Kemudian olah gerak harus kita ingat bukan untuk menghasilkan energi, melainkan untuk menstimulasi pusat-pusat energi yang ada dalam tubuh kita, kemudian menempatkan dan mendistribusikan energi ini. Mati. Stabil. Itulah sebenarnya kenapa dalam olah gerak itu harus dipenuhi tiga syarat. Lambat, ini kaitannya dengan tadi olah napas, kemudian lembut, dan yang ketiga adalah
Enggak ada hubungannya dengan aku. Lambat, lembut, lahir. Oke. Itu yang penting. Oleh sebab itu, mengalir dengan memang dibutuhkan latihan yang rutin. Nah, rutinnya berapa? Idealnya adalah sehari dua kali, ya, pagi dan sore. Berapa banyak? 30 seri. Kenapa? Dua kali sehari karena inersi itu akan terpakai dalam 12 jam, dia akan menyusut. Jumlahnya menjadi tidak melimpah lagi. Oleh sebab itu, yuk sekarang akan kita mulai latihan tadi, olah napas dan olah gerak. Baik, baik. Kebetulan sudah selesai ini refresh-nya. Karena pejabat dari Kormi, waktunya harus dibagi kepada inorga-inorga yang lain. Maka sebelum kita mulai latihan, setelah refresh ini, maka waktu dan tempat kita persilahkan Bapak Edi dari Kormida. Oh, apa Pak? Kpk mawar. Atau sulit. Cek. Kameranya balik berarti. Tahu. Izin di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukurillah kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pengurus KBI nasional hadir, pengurus KBI Provinsi Jawa Tengah, dan juga beberapa pengurus KBI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Bu Atta, Kabupaten Kota sudah ada berapa nih? Sudah ada? Sudah 10 nih. Cek. Nih, sakit. Saya gabung mawon. Dua. Nek satu kurang dua pasti cukup lah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya merasa makin terdengar dan panjenengan juga didengarkan sekitar itu ada apa sih di bawah pohon, maka kita teriak salam Kormi. Nah salam Kormi itu begitu saya teriak salam Kormi, panjenengan sehat, bugar, gembira, terus luar biasa. Salam olahraga dulu. Ya jawabnya. Bapak Ibu kita semua. Salam olahraga. Salam Kormi. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon silakan bisa pinarak kembali. Jadi ini adalah kegiatan Horda hari kedua. Hari ketiga, karena hari pertama kita ada acara semua inorga dan ketua Kormi serta Bapak Bupati Wali Kota. Terus hari kedua kemarin sampai di sebelah ini KRT ini sampai malam, sampai jam 7 baru selesai. Dan ini hari ketiga hari ini hanya untuk pengabaran supaya lebih perso bahwa ini kegiatan Porda kali ini diikuti 37 por inorga. 37 inorga. Salah satunya adalah BI. Kami berharap ini menjadi start awal. Okay. Saya menjawab kok masih anu ya. Karena pagi jadi sensitif. Best. Nah ini enak. Kami berharap ini start awal untuk Forda tahun depan. Bu Atta, kami tantang supaya nanti dikemas dalam bentuk kompetisi. Tidak hanya latihan bersama, tapi dalam bentuk kompetisi. Nanti biar ada yang dikalungi medali. Bapak Ibu, Porda ini dilandasi semangat bersama kebersamaan.
silaturahim, kumpul bersama, sehat, tukar, guyub, rukun, salawase. Itu yang mendasari dan menyemangati kita semua. Oleh karena itu, di kursus ini tidak ada kata prestasi, mendapatkan emas, perak, perunggu, tidak. Tapi dalam setiap lomba, itu memang ada pemenang dan ada yang kalah. Inilah penampil yang terbaik, itu istilah yang kita gunakan. Oleh karena itu, forum ini atlet, tapi adalah pegiat. Kita semua adalah pegiat. Atlet dialah milik saudara tua kita di KONI sana. Atlet-atlet masih muda. Yang kita pegiat semua. Oleh karena itu, tujuan kita berkorda ini lewat KPI, membangun diri kita supaya selalu sehat, bugar. Jadi insannya selalu gembira sesuai dengan tagline Salam Kormi. Bapak Ibu yang hormati, monggo dilanjutkan kegiatannya dan bisa mersani teman-teman kita dengan berbagai jenis olahraga. Di belakang panjenengan ini ada bela diri lanjutan, khususnya taekwondo. Nanti ada tradisional, ada ekran, terompah, tarik tambang, ada dan sebagainya. Di pojok sana ada ispa, e-sport. Nih, sebentar lagi saya Yun Sewu izin untuk menghadiri di tempat tradisional dan dansa, karena dansa ada dua, LD dan ULD. Nih, jadi bebarengan di ujung sana barat di agak tinggi juga ada panahan tradisional. Jadi memang semuanya kita buat ramai supaya olahraga ini kan olahraga lintas usia, tidak hanya olahraga milik remaja, tapi yang senior senior saya tidak bilang sepuh ya, senior. Senior. Senior, kita senior. Kenapa lebih banyak melakukan olahraga daripada yang remaja-remaja? Lagi, tetap sehat, bugar, gembira, dan menjadi pribadi yang luar biasa tentunya. Teman-teman, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, sehat, gembira, terima kasih Pak Edi supaya jumeneng dulu ya. Yeah. Jadi Bapak Ibu, Pak Edi ini sekali lagi Sekjen Kormi Jawa Tengah didampingi Ibu Lisa yang cantik, silakan Ibu. Ini Sekjen Kormi Kota Semarang. Kota Semarang dan Jawa Tengah. Kebetulan beliau ini mantan. Maka dan untuk sebelum Bapak Edi Kuntun ya, jadi ada kenang-kenangan sedikit Pak dari kami dari Ibu Ketua Kormi Jawa Kormi Pusat ya. Monggo Ibu Adi dari KBI. Jadi kelepotan grogi. Ya. Benar kenang-kenangan. Kalau yang kemarin putih sekarang merah Pak. Karena nuansa KBI sekali lagi merah dan putih. Ya. Kenang-kenang KPI untuk Kormi Jawa Tengah. Silakan foto-foto. Suatu hari kita lagi. Ya. Iya. Bu Ida, Bu Ida, sekali lagi Bu Ida, Sekjen KBI. Terima kasih sekali Bapak, Ibu. Yeah. Mudah-mudahan lain kali bisa gabung. Yes, latihan ya. Matur semanun, Pak Edi, matur semanun. Zoom nanti tak tahu. Kita tak boleh gitu. Baik. Baik, kita lanjut. Kita sangat beruntung kehormatan dihadiri acara kita ini oleh Sekda Daerah Jawa Tengah. Oke, mudah-mudahan aman ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan ya, kalau kita latihannya inersinya banyak, itu banyak listrik. Kenapa saya lepas sepatu? Supaya ada arde mengalir kelebihan listriknya ke bawah. Kalau yang nyaman, kalau yang nggak nyaman, nggak apa-apa. Ya. Baik, kita akan mulai dengan
5 hitungan. Sini. Dan saya akan memandu dengan posisi berdiri. Yang bisa berdiri monggo, nyaman duduk juga monggo. Oke. Hitungan 5 hitungan. Yo. Tiga. Rombongan. Hai. Tiga. Lambungkan perut, tundukkan kepala. 5 10 15 Buang 20 hitungan. Tarik. Tegak. Lambungkan perut, tundukkan kepala, baunya rileks, tahan napas. 5 10 15 20 Buang. Terakhir 30 Tarik. Tegak, kembungkan perut, tundukkan kepala. 5 10 15 20 25 Buang. 1 Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 1 2 Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5 Tarik. Tangan kaku di depan. Lentuk atas kepala. Perut. Hidung. Perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas, buang, tarik, gesek perut, gesek perut, tarik belakang, buang, dua-dua, tunduk, tarik, gawil keningnya, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang.
tarik tangan kamu di depan dan ke atas kepala. Baru aku gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas hingga sanggup, tarik, gesek perut, gesek perut, tarik tangan ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk satu. Tarik keningnya. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. Tiga, tarik. Tangan kaku di depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buah ke atas, empat, satu, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang, empat, dua, tunduk jauh, tarik, jawel keningin, turun, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. Empat, tiga, tarik. Tangan kabel ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. Lima, empat, tarik, gesek perut, tarik tangan ke belakang, buang. Lima, dua, tunduk jauh, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. Lima, tiga, tarik. Tangan kaku di depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. Satu napas tiga kali, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Sayang. Lima berikutnya. Mari lima berikutnya. Persiapan. Start.
bersatu. Tarik. Buang. Tarik. Gawil. Gesek. Buang. Satu, tarik. Buang. Tarik. Gesek. Tarik. Tiga-tiga. Buang. Empat-satu. Tarik. Tangan kaku ke depan,
lentur di atas cakra mahkota, lentur di perut, mata, perut, dagu, besek perut, besek putih, tangan tarik ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, besek perut, besek putih, tangan tarik ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh, tarik. Besek perut, besek putih, tangan tarik ke belakang, buang. 2, 2, tarik. Tangan takut ke depan, atas cakra mahkota, perut, hidung, perut, dagu, besek dagu, besek putih, tarik ke belakang, buang. 3, 1, tarik, besek putih, tarik ke belakang, buang, tunduk aku, tarik, gawil kening, besek putih, besek putih, tarik ke belakang, buang, 3, 3, tarik, angkat dagu ke depan, atas kepala, hidung, perut, empat, besek perut, besek putih, tangan tarik belakang, buang, tarik, tangan lurus ke depan, ubun-ubun, perut, hidung, perut, dagu, besek perut, besek putih, tarik ke belakang, buang, 5, 1, tarik, besek perut, besek putih, tangan tarik ke belakang, buang, 5, 2, tunduk jauh, tarik, gawil kening, besek perut, besek kening, tangan tarik ke belakang, buang,
tangan kaku ke depan. Perut. Hidung. Perut. Kaku. Esek turun. Esek pipi. Tangan tarik ke belakang. Dua. 5, 1. Tarik. 3. Tarik, lepas, pindah sana. 5, seri ke-4. 1, 1. Tarik, gesek perut, gesek gigi, tarik tangan ke belakang. 2, 1, 2. Tunduk jauh. Jauh. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 1, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1. Tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik, ambil kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3. Tarik, tangan kaku di depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil pening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 3, 3. Tarik, tangan kaku di depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1. Tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik, dawil kening,
gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik tangan kaku di depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, mundur cepat, tarik, tarik kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku di depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3 kali, tarik, tarik, buang, tarik, buang. Terima kasih. Lima seri berikutnya. 1, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jauhil kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek terus, gesek putih, tangan tarik ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh, tarik, dawil kening, gesek perut, gesek perut, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tangan tarik ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, awil kening, gesek terus,
besek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua. Tiga, tiga. Tarik. Hapkan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek terus. Gesek. Tangan tarik ke belakang. Tuang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Tuang. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Kawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Dua. Empat, tiga. Tarik. Tangan kau ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tangan tarik ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek perut. Tangan tarik ke belakang. Buang. Lima, dua. Tunduk jauh. Tarik. Kawil kening. Gesek perut. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Dua. Lima, tiga. Tarik. Tangan kamu ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas ya kali. Tarik. Buang pelan-pelan. Tarik. Buang. Hari. Dua. Lepas. Yuk. Satu, satu. Hari. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua, dua. Tunduk jauh. Tarik. Tarik putih. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang.
dua, tiga. Tarik. Tangkapku ke depan. Lentur ke atas kepala. Turun. Hidung. Turun. Dagu. Gesek turun. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangkapku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke dik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tangan ke belakang. Buang. Gerakan penutup. Tarik. Buang. Gosok-gosokkan tangan sampai panas. Tarik nafas. Saat buang nafas, kita gosokkan pada bagian yang ingin kita sembuhkan. Atau kalau mau ingin ganteng dan cantik, gosok ke muka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah? Mari kita berdoa sama sebagai rasa syukur kita bahwa kita sudah bisa menyelesaikan latihan bersama sebanyak 30 seri yang luar biasa. Tepuk tangan dulu sebelum berdoa. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Iya, Pak. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Bapak Pemandu. Ibu Bapak, sementara ini karena kita harus ada jeda sebentar, ya, untuk koordinator dari masing-masing rumah sehat bisa mengambil minum sekedar air putih konsumsi. Monggo, koordinator dari Solo, dari Perwita, dari Jogja, dari Jakarta nanti diaturkan ya. Ya, dari mana lagi? Perwita Gedawang. Monggo, unjuk dulu sebelum nanti acara kita lanjutkan lagi. Ya, monggo mencari ini, nggak harus posisi ini, mau mengiyopkan diri, nggak apa-apa. Mengiyopkan diri. Ya, ya, kita ya habis ini diskusi pakar nih, akan dipandu Pak Harwit. Sebelumnya ada sambutan dari Ibu Ketum. Monggo unjuk dulu, Bu Desi unjukannya. Oh ya ada. Oh oke. Okay. Ya. Ya dari Samapoka Amerika ada di sana. Ibu Bapak kita, ya dari Zoom, ya. Ibu Bapak kita kasih salam ya. Welcome from Amerika. From Amerika, thank you for join us. Mas Ani dan Bu. Ya Pak. Yeah. Thank you for joining us in Semarang. Ya, yeah, terima kasih. Kumpul aja pas recording. Kita sudah tidak latihan lagi, tidak perlu menjaga jarak. Kita kumpul aja di tempat teduh. Ya, kita bagi-bagi. Kalau perlu lebih enak bawa sini kita bagi-bagi. Ayo Bu, sini Bu. Kumpul sini. Ya. Amir, apakah kita masih lanjut? Mana Pak Harwin? Apakah kita masih lanjut broadcasting atau kita lanjut, akan lanjut, akhiri? Lanjut, lanjut, Pak, lanjut. Ada sambutan, lanjut, ya? Ada Pak Harwin juga nanti kan. Oke, Pak Amir, storage untuk recordingnya tidak terbatas kan? Gimana, gimana? Recordingnya storage, tidak storage terbatas, storage-nya. Oke. Kami di sini minum dulu sebentar ya. Lanjut, Pak Harwin, lanjut. Oh, ini. Oke, 2-3 menit. Luar biasa di sini ya, dan mayoritas tentu saja seperti di Jakarta juga, mayoritas adalah priantun putri. Kalau bapak-bapak di sini minoritas, jadi kategorinya ganteng-ganteng. Senior. Ya. Ya, recording kan tetap jalan ini. Thank you.
Ibu-ibu peserta yang masih ada di sana boleh gabung ke tengah. Ya teman-teman kontributor, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terus mana ada 6 tambah lagi, tambah lagi. Iya, jangan satu lagi. Sebenarnya ada satu lagi, tapi jangan pergi dulu, Bu Titin. Coba udah bubar. Udah, Mbak Dini, udah ya. Masih kumpul ya, kumpul. Ayo, ini adalah tim dari kontributor kami yang telah membantu pelaksanaan Zoom kali ini. Terima kasih aja, Bu, ya. Foto ya. Dengan handphone yang sederhana sekali, mereka telah bisa memonitor semua kegiatan. Ya, itu rombongan Mbak Dini ya, ibu-ibu semua. Itu Mas Uki. Terima kasih Mas Koko, terima kasih. Ada Mas Koko, Mbak Dini, Bu Ina, Bu Titi, dan semua terima kasih. Aku gak bisa bantu ke situ. Terima kasih Bu Dini. Hebat, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Oh ya, Pak Hamid juga. Terima kasih Pak Hamid. Betul dong. Ya, terima kasih. Vokal memang hebat. Vokal dunia sampai Amerika. Ini kontributor kita ini ada dari Surakarta, ada 3 orang dari Surakarta. Mana Ibu ya? Terima kasih. Ya. Cukup saya kira. Nah, ini dibutuhnya lewat Zoom. Ini lewat Zoom. Tersebar sampai ke Amerika. Aku ikut nebeng ya, Pak Es, di spotlight Pak Es. Aku ikut nebeng Pak Es. Ayo Pak Amir, sebutnya Pak Amir. Nah, ini dia. Aduh, Pak Amir tuh ngerangkul-ngerangkul sih. Ayo, dibutuh. Ya, bagus. Sudah, ini masuk record. Oke. Terima kasih. Masih kepengen foto ini teman-teman ya. Aduh, terima kasih Mbak Dini, Bu Titi, dan Bu.
dari Pak Suri, Bu Suryati, Pak Wahyudi, Ibu Suti Alise, semua mengikuti bersama dengan timnya Pak Nungki dengan semangatnya masih bagus. Pak Nungki ya dari Jawa Tengah, Bu Ina, terima kasih Bu Ina. Aduh, hampir terlambat Bu Ina tadi ya. Akhirnya bisa join bersama Bu Ina ya. Terima kasih. Sekaligus kami laporkan bahwa para partisipan dari seluruh dunia ada 40 orang, 40 peserta. 40 itu termasuk di dalamnya ada rombongan-rombongan dari Tatap Muka, Ibu di bawah koordinasi Bu Sutianingsih, Pak Wahyudi, Bu Yati Suryati yang telah mengerahkan teman-temannya untuk bersama-sama melihat dan menghadiri acara di Semarang ini. Terima kasih atas perhatiannya, walaupun sendirian. Pak Nuki, terima kasih. Ya, Bu Dewi Ardi, nggak tahu di mana Bu Dewi. Pak Sarwan tadi, terima kasih Pak Sarwan. Tapi sudah nggak ada sekarang Pak Sarwan. Jangan pergi dulu karena masalah sesudah ini masih ada penjelasan dari Pak Arwin maupun nanti ada sambutan-sambutan masih dari Bu Adi dan sebagainya. Silahkan ditunggu. Bu Ina silahkan. Bu Ina bersama dengan teman-teman Bu Ina, terima kasih. Wina ini dari Rumah Sehat Kedawang di Semarang. Wah, Kedawang itu kira-kira berjalan kira-kira. Ibu Bapak yang saya hormati masih setia di sini ya. Halo. Dari Kota Semarang, Kedawang. Dari terima kasih yang di Kedawang ya. Kedawang. Ya, Kedawang. Rumah Sehat Kedawang. Rumah Sehat Kedawang. Acara mungkin kita lanjutkan lagi karena supaya nanti nggak terlalu siang. Jadi sambil menunggu sambutan dan sebagainya dari Bu Gubernur, monggo yang terutama road to Bona persiapan yang. Nah, Dewan berapa persen? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ada yang mempertanyakan karena ini ada Direktur LPK KPI Pak Harwin. Ya, sambil makan. Ada Pak Cecep. Tes. Ayo monggo yang mau berdiskusi perkara perkara mengenai perubahan dalam rangka Kota 7. Terima kasih. Monggo. Saya mau pakai kamera mana, Pak Arwin? Saya dari BP. Dari Jogja ya, Bu. Solo, Pak. Solo ya. Itu yang gerakan ini tuh Pak. Ini pakai diputar apa hanya? Ya. Yang dipakai diputar ini apa cuma? Terima kasih. Baik, teman yang punya kamera bisa aku disorot nggak? Tidak usah sorot sendiri. Pak, ada di mana? Pak Arwin di mana? Di lokasi di ini. Bapak Ibu, teman-teman yang terutama mau lomba ya. Kami ini sudah mengeluarkan petisi mantap dan itu sudah dilaksanakan melalui ketua KPI wilayah masing-masing. Jadi sudah rinci. Di situ ada 3 kolom. Satu adalah apa-apa, kemudian olah namanya seperti apa dan olah geraknya seperti apa. Dan ada dua segmen, yang pertama duduk, kemudian yang kedua adalah berdiri. Jadi pertanyaan dan berdiri. Sebenarnya berdiri yang kita perlombakan itu adalah berdiri statis. Ada juga berdiri dinamis. Nah, berdiri statis itu sebenarnya
Adamnya yang tidak bergerak, tidak berubah. Nah, kaki itu bergerak sebenarnya dalam rangka untuk mempersiapkan kuda-kuda supaya gerakan buang napas itu aman. Sehingga gerakan kakinya jadi kesenggol ya. Ada suaranya masuk. Jadi gini, di gerakan pertama sebelum kesana, jadi prinsipnya dalam aerobik ya, walaupun PDP bukan aerobik karena ada gerakan-gerakan badan itu kegiatan atau gerakan semi aerobik. Prinsip pertama gerakan aerobik, posisi kedua kaki itu tidak boleh rapat, juga tidak boleh terlalu lebar. Standarnya adalah selebar bahu. Ya. Tetapi pada saat posisi ini kemudian kita buat kuda-kuda, maka kuda-kudanya ini menjadi tidak kuat dan membahayakan lutut. Oleh sebab itu kemudian dibuat matahari atau lampu memperkuat kuda-kuda dengan melebarkan darah ini. Jadi ini dilebarkan ini dalam bentuk kuda-kuda pada saat kita menanggung kaki. Ya. Coba dicoba aja, coba kita berdiri. Coba. Coba berdiri. Dengan posisi kaki selebar bahu. Kamu selebar bahu. Selebar bahu. Jangan terlalu lebar, selebar bahu. Ya. Jadi kalau arah bulu itu biasanya seperti ini. Nah, kemudian pada saat ini rasakan selebar bahu. Kemudian ditekuk. Nah, standar tekuk waktu buang napas itu adalah paha itu kayak horizontal seperti ibu ini. Tidak begini, sampai begini. Tujuannya supaya beban badan bagian atas ini tidak ada di lutut, melainkan ada di tulang ekor. Ini pucuk Pak Min. Di tulang ekor. Nah, untuk itu maka ya, kita berusaha menghindari potensi cedera. Sehingga kaki kita kita renggangkan seberapa jauh itu senyamnya. Postur masing-masing orang berbeda, ya. Kalau segini cukup, ya cukup. Segini cukup. Tapi prinsipnya sebelum kita menekuk lutut, persiapkan kuda-kuda itu supaya aman dan tidak membebani lutut. Kalau ini masih rapat seperti ini, selebar bahu, dan kita tekuk, ini bebannya di sini berat. Berat banget. Beda banget kalau begini. Beda banget. Oke, itu latar belakang. Kemudian, ini jelaskan posisinya standarnya gimana? Itu adalah upaya masing-masing memberikan sebuah kembangan. Mungkin ada yang begini gitu ya. Ada yang begini saja, tapi prinsipnya ini jangan angkat begini. Kalau diputar begini memang kecenderungannya akan diangkat. Tapi pada saat standar sebaiknya kaki jangan diangkat dari permukaan tanah. Enggak, ya gini aja. Gitu. Jadi terus yang penting adalah adanya gerakan kaki.
Bu Ida, Bu Ida, suaranya Pak Arit hilang ya. Suaranya hilang. Bu Ida, suara Pak Arit hilang. Suaranya nggak ada, kameranya bagus. Kameranya bagus ini, posisinya bagus. Tapi penjelasannya nggak terdengar. Ya, ya. Jangan di, nggak soalnya aja dibuka, di unmute. Lagi Bu, yang lain, monggo. Ya, Pak. Terima kasih, saya Win dari Solo, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah. Bagi saya, tentang BB ini terbiasa. Tanya Pak Arwi tadi hilang, sudah masuk, suaranya masuk, sudah. Iya, tadi laptopnya mati. Iya, wow. Iya. Ya, jangan dimatin, mic-nya Pak Arwi jangan dimatiin. Oke, siap. Ya. Ya, Pak. Ini. Yang kedua, ketika gesek perut, sari tangan, gerakan ketiga, itu pada awal-awal kami perhatian yang pertama, kalau tidak ada pusat. Tapi kalau melihat perubahan yang terbaru ini, di bawah pusat. Ini apakah ada artinya, kemudian perbedaannya di mana, fungsinya apa? Gimana? Baik, jadi nomor satu yang perkara memejamkan kepala atau tidak, bukan kepala yang dipejamkan. Jadi mata itu disarankan pejamkan pada saat kita buang nafas, buang ini sambil kita resapi, sambil berbuang, sambil apapun lah, pokoknya kita berhubungan dengan yang Maha Kuasa pertama. Kemudian yang dua, gesek perut sesuai dengan video yang kami miliki dari almarhum Hari Angga. Sebenarnya itu yang distimulasi itu adalah har yang letaknya di bawah besar, kira-kira 4 jari di sini. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan itu termasuk ini, tujuannya adalah cakra itu, walaupun tidak bersentuhan. Ya, saya
gesek perut itu. Karena yang digesek adalah bagian samping. Karena gini. Karena begini. Gerakan pertama itu mulai. Dan lihat posisi tangan itu kemudian diputar. Bukan begini, tapi ini lah. Jadi bagian samping. Kalau kita lihat ya almarhum itu gerakannya begini. Tadi jadi ini tidak ada tidak begini kalau begini kecenderungan terus begini. Dari sini bagus. Jadi ini anggap aja pisau. Aja anggap bengkok bukan plastik. Seperti itu. Dari gini. Ya. Gesek terus. Ya. Nanti dalam lomba kalau gesek perutnya begini, itu dianggap ketidaksesuaian gerakan. Karena yang digerakkan adalah ini, bukan jari. Telapak tangan bagian dalam atau bagian ini, bagian bawah. Dan ini memang targetnya adalah arah. Arah yang di sini, ya. Walaupun tidak bersuara langsung, tapi ke sana. Cibu. Jelas ya. Ayo lagi. Ye. Mohon diberi contoh gerakan penutup. Jadi begini, gerakan penutup itu kan dari gerakan ketiga ya. Ya. Jadi akhir gerakan ketiga kan ini nih. Ya transisi ke gerakan penutup ya begini. Iya, diturunin lah. Ya, ini dari begini. Udah turunin. Ini horizontal. Kemudian ini di samping dada. Kemudian tegak lurus. Yang kiri horizontal, yang kanan vertikal. Buang nafas, yang kiri ditangkupkan ke atas, buang. Seperti menyempah. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini yang tingkatkan ke mengaliran ini yang diperlukan. Jadi harus mengalir sehingga pergerakan dan antar seri itu tetap mengalir. Misalkan akhir gerakan pertama ini kan misalkan aba-abanya 1-2 tunduk jauh. Ini enggak ada cipta sama sekali, gerakannya mengalir semua. Ya dan seterusnya kemudian ini kalau akhir gerakan kedua, 1-3. Jadi bukan ini bergerak sendiri, kemudian 1-3-nya setelah kita siap, enggak. Jadi 1-3-nya di sini. Ya. Dari sini, 1-3. Begitu sampai langsung tarik. Ya. Tangan kaku ke depan. Dan ini diingatkan tidak boleh ada halte atau jeda. Begitu ini menempel langsung lenturkan ke atas kepala, ke atas bukan di atas. Kemudian perut enggak boleh ada jeda juga. Hidung tadi ada pemandu yang kesannya lambat banget. Setelah saya amati ternyata lambat fisik nih. Jadi begitu ini berhenti dulu sepersekian detik gitu ya. Jadi kaku ke depan ini berhenti dulu. Atas kepala berhenti lagi, kemudian perut berhenti lagi. Teman-teman yang sebelah kiri nggak sabar pasti duluan karena nggak jeda mereka. Jadi pemandu masih gesek perut gitu ya, teman-teman yang sebelah kiri udah buang. Itu catatan ya. Ada lagi? Udah pinter-pinter, jadi nggak banyak pertanyaan. Alhamdulillah.
Terima kasih Pak Harwi. Jadi bahagia sekali Bu Bapak, kita ada Pak Harwi Witono ini ya, nama kerennya Pak Harwi. Beliau Direktur LPK KBI. Jadi kalau nanti pelatihan-pelatihan pasti ketemu sama sebagai TOT, ketemu beliau dan para tim pakar yang ada di sini. Kebetulan hari ini seragamnya putih merah. Masih ada yang dipertanyakan? Jadi kalau teknis, monggo ini kesempatan emas untuk bertanya, terutama yang mau berangkat ke lomba, ya. Jadi supaya nggak ada lagi nanti kami belum tersosialisasi. Nah, gitu aja. Ada yang lain dari Ibu Titi, Ibu Titin dari Dawang, dari Parwita. Ya, mana? Halo Ibu Titi, Ibu Titin. Yang kerudung biru. Ada lagi pertanyaan kaitannya dengan lomba secara teknis? Gerakan, moga dipersilakan diperjelas di sini, ya, supaya nanti pulang juga bisa untuk diri sendiri dan untuk yang lain, karena sekali lagi inilah self healing terapi, jadi dari kita, untuk kita, oleh kita. Jadi nggak ada, sehat itu kan saya tergantung dari Pak Harwit, nggak, ya, tergantung dari kita, gitu ya, jadi diri sendiri. Kalau Bapak-Ibu latihan, rutin, disiplin, nah, insya Allah, pasti tercapai apa yang kita inginkan. Okay. Nah, sudah nggak ada Ibu dari Parwita? Halo, si kerudung biru. Adakah sesuatu? Ada yang mau? Ada, maju aja, maju. Ini mikonya ada di sini. Dari Parwita, ada pertanyaan? Bu Tuti. Ya, oh ya sekali lagi karena Porda ini motonya adalah bersih dari sampah, monggo kami sudah sediakan motonya maju Bu. Kantung-kantung sampah. Bukan kita yang ke sana karena mic-nya kita pergi di sini bersih. Ada permintaan motonya? Dan KBI bersih. Oh, ada cukup. Ya? Cukup. Ya. Enggak ada yang kurang. Bu Adi. Bapak Ibu jangan bubar dulu ya karena acara belum ditutup. Bu Adi masih ada di sini kah? Ah iya. Ibu mungkin untuk apa? Karena Bu Adi nanti harus segera juga ke BKKBN, jadi untuk monggo memberikan sebelum nanti sebelumnya atau sudah Bu Adi nanti kita foto bersama aja. Monggo Bu Adi ini adalah ketua umum KBI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, setengah siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mayoritas ibu-ibu ya, yang sangat saya hargai. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi pada pagi hari ini mendukung Porda Jawa Tengah. Jadi ini luar biasa Bu Atta pengarahan masanya sampai dari Samarinda hadir, dari Lampung hadir. Dari Jakarta tidak kurang yang hadir satu bis ya. Kemudian dari Jogja juga. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, appreciate. Itu menandakan bahwa kita kebersamaannya tinggi, guyuk-guyuknya itu berhasil, alhamdulillah. Jadi kita selalu mendukung siapapun yang memiliki kegiatan, butuh dukungan kita dukung. Alhamdulillah. Jadi saya tidak akan menyampaikan hal banyak-banyak karena sudah tadi masalah teknis Pak Harwi sudah menyampaikannya. Bapak Hari Witono adalah Direktur LPK Bio, maaf, Direktur LPK BIP Center of Excellence. Tempat kita menimba ilmu BIP karena BIP itu ilmunya banyak, luas dan dalam. Jadi untuk itu yang pertama tentunya nanti ada sarana yang namanya TOT. Penyelenggaranya adalah LPK BIP Center of Excellence yang didirektori oleh Bapak Hari Witono. Kemudian pada pagi hari ini juga hadir mewakili Dewan Pembina KBI, yaitu Bapak Supadio yang di sebelah sana, Bapak Supadio dan Ibu Supadio, itu senior kami, kita semua. Hormat, salam hormat buat Bapak Supadio. Kemudian saya undang Bapak Mulyadi dari Klaten. Monggo Pak Mulyadi. Jadi
kita boleh berbeda organisasi, tapi kita tujuannya adalah mencari sehat bersama. Di sisa usia kita menebarkan kebaikan. Jadi tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, hanya masalah fasilitas yang dimiliki dari masing-masing organisasi. Organisasi satu memiliki fasilitas yang mungkin lebih daripada organisasi lain. Kalau KBI, alhamdulillah karena sudah memiliki keanggotaan penuh di Korminas, sehingga kami memiliki fasilitas untuk mengikuti Fornas di Jawa Barat, Fornas 7, dan sebelumnya didahului oleh Forda-Forda. Namun yang belum memiliki organisasi, yang belum memiliki SK dari Formi Pusat, bisa mengikuti Forda di daerah apabila daerahnya mengizinkan. Jadi saya perkenalkan Bapak Mulyadi adalah dari PKBSI Klaten, yang kita rangkul saja, kita untuk BEP kita itu satu, ya, BEP-nya, Bubesnya itu satu, Marsnya itu sama. Organisasi boleh berbeda, tidak apa-apa. Apabila ingin mengikuti, ingin memanfaatkan fasilitas yang KBI miliki, mengikuti Fornas, dipersilahkan karena Jawa Tengah daftarnya di Bu Atak. Monggo kita terbuka, difasilitasi di lokasi sana, nanti perundingannya dengan Bu Atak. Kemudian juga, jadi kita tidak ingin ya Pak ya, nggak ada pikiran negatif di benak kita. KBI itu diajarkan positif ya positif ya. Siapapun itu harus positif. Soal organisasi berbeda, partai saja berbeda kita, agama saja berbeda, kita selalu bisa bersama-sama, ya kan? Jadi tidak boleh kita itu memandang negatif pihak lain, selalu positif saja. Itu ya Pak ya, tadi cuman memang yang membedakan itu fasilitas. Fasilitas secara nasional, karena dengan adanya KORMI, maka kami memiliki fasilitas yang untuk saat ini lebih daripada organisasi BEP-BEP yang lain, begitu. Monggo saya dengan ini menghargai kehadiran Bapak Mulyadi dengan Bapak Haji Sukari dari Klaten. Untuk itu kami berikan kenang-kenangan kaos KBI yang putih merah, yang merah putih nanti menyusul. Monggo Pak Supadio menyerahkan ini Dewan Pembina kami, Ibu Sekjen mendampingi saya dan Ibu Atta dengan Pak Supadio menyerah. Enggak. Yang menyerahkan Bu Atta satu, Pak Padil satu. Saya mendampingi saja. Oke, oke. Oh. Dan bersama ini kami mengundang untuk Pak Mulyadi dan tim dari Klaten yang ada 5 rumah sehat untuk ikut ke Fornas melalui KBI Jawa Tengah. Saya undang nanti di sana kita daftarkan. Alhamdulillah kami itu sama-sama Klaten. Justru juga Klaten, jadi ini bukan nepotisme, tapi betul-betul ini diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Orang Klaten dari Jakarta dan Klaten dari Semarang. Monggo Pak Bupati, mudah-mudahan salam untuk teman-teman rumah sehat. Bagi tidak lanjut, ada Pak Muredi nanti yang bisa bantu. Pak Muredi siap? Klaten, siap. Jawa Tengah. Dan itu kabarnya ada 5 rumah sehatnya Pak beliau, yang mungkin nanti perwakilan satu rumah sehat satu orang untuk ikut ke Fornas. Jadi tolong didaftarkan saja, nanti keperluan yang lain-lain nanti saya berunding soal fasilitas di sana dan sebagainya. Supaya bisa, kasihan kan udah ikut BPE tiap hari. Terus mau ada Fornas, nggak bisa ikut. Fornas nggak bisa ikut. Jadi kami membuka kesempatan itu. Berbagi fasilitas. Terima kasih. Dengan ini saya tutup. Mungkin Pak Padio akan meneruskan. Sebelum ditutup, saya mohon untuk difoto dulu. Baik. Bapak-Ibu. Tidak indah apabila diberi hadiah tidak mengucapkan terima kasih. Ya, sambil merajut ulang kesehatan bangsa, hari ini saya merasa berbahagia sekali dan merasa tersanjung setelah ketemu dengan pepundan saya, walaupun usianya jauh berbeda,
tapi Bu Atta ini sudah saya anggap sebagai pemimpin saya, karena saya memang menemukan tokoh yang kata Pak Supatio, saya termasuk domba yang hilang. Tapi saya akan berjanji setelah menerima sepatah dua patah kata dari Bu Atta, ini merupakan suatu kata-kata mutiara yang harus saya tindak lanjuti, apalagi ketemu pemimpin saya dari pusat, Ketua Umum KPI Pusat Jakarta. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk Bunda kami dan Bunda Atta. Sekali lagi, atas penyambutan yang luar biasa ini, akan saya tindak lanjuti di Kabupaten Klaten, agar KPI di Kabupaten Klaten, seperti yang diharapkan oleh beliau-beliau berdua, Bu Haji, Bu Sri, dan Bu Atta, serta Pak Supatio. Mohon doa restunya, apa yang selama ini kami aturkan mudah-mudahan nanti berbuah di Klaten. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bu Atta. Salam KBI dulu dong. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Keepers sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Perlu saya sampaikan update per hari kemarin jam 7 malam. Peserta Fornas di Soreang Bandung sudah mencapai melebihi 16.000 sekian, ditambah 500 sekian juri wasit, ditambah 300 sekian itu eksibisi. Jadi sudah mencapai 17.000 hingga hari tadi malam. Jadi harapan target kami dari Korminas 20.000 atau 25.000 semoga tercapai. Ya, amin. Apalagi nama dari Klaten. Mau Bapak bergabung dalam ribu-ribuan itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Adi, terima kasih Pak Patio, Bu Sri, ya Pak Mul, Pak Haji ya. Terima kasih untuk semua panitia yang tidak bisa disebut nama satu persatu, Bapak Ibu yang rawuh, pokoknya terima kasih sekali. Rawuhnya jangan kapok-kapok ya, karena nanti persiapan Forda tadi tantangannya adalah tidak ada eksibisi, tapi kita lomba. Ya, kita tunjukkan eksistensi diri kita, ada tiap-tiap RS nanti apa kita lomba. Ya, tidak hanya Forna saja. Baik, sebelum bubar, mari kita foto bersama di situ. Diatur aja pengarah gayanya. Atur nuwun Bapak. Terwita Lana Kencana, foto bersama. Ayo, cepat. Yo. Ambil tempat. Ada duduk, ada ini. Terima kasih juga untuk... Mbak Dini, kameranya ditidurkan. Mbak Dini, kamera tidur. Bu Dwi, ada Bu In. Ya. Bawa kursi Bu, ada biar bisa duduk. Ya. Perwita, bawa kursi masing-masing. Dari Perwita juga. Monggo, monggo. Ibu-ibu yang sana foto ya. Dulu Bu Permita. Kita apa kursi jajar-jajar dulu yang lain minggir dulu. Ya. Ya. Per RS dulu ya Bu. Per RS dulu satu-satu. Nanti baru foto bersama seluruhnya. Yang pertama silakan dari Rumah Sehat Solo bersama Ibu Ketum dan Bapak Ibu Pengurus Ibu dan Adi, Pak Harwi, Pak Jo, wajib untuk binara mendampingi Putri. Ya, makanya keren deh. Tapi yang lain. Ayo, Bapak. Bentar. Ibu Adi, Pak Pajo, Bu Sri, Pak Harwi, Hajid mendampingi masing-masing RS atau perwakilan. Yang ya. Ayo, Mbak, pindah Pak kameranya, Mbak. Silakan Bu Adi, Bu Adi. Pak Harwi. Ya. Hajid. Sambil menunggu siapa yang merasa kehilangan kunci. Kunci-kunci siapa yang merasa kehilangan kunci? Menghubungi Bu Titi nanti ya. Kunci apa ini nanti? Brankas kayaknya. Kunci brankas? Kunci koper? Nanti menghubungi Bu Titi. Bu Adi,
Tidak, tolong cekrekin dong. Yang pagi-pagi nih. Foto itu foto. Cerita. Oh gitu. Tapi biasa sih. Ada namanya bahkan mediato mengistilahkan bahwa bapak ini termasuk istilah Kristen itu. Kebetulan dia Katolik. Oh gitu. Oh iya pas banget. Pak Haji. Ayo dicek lagi aja, biar gak kehilangan momentum. Lagi di crop. Ya. Oke. Yang kedua persiapan permintaan anak kencana, silakan ayo ibu. Yang duduk tidak boleh berdiri. Tidak dikelilingi bidadari. Boleh di bawah siapa yang lututnya masih sehat boleh duduk di bawah supaya kelihatan. Ayo Bu, yang muda-muda monggo silakan. Ayo duduk di bawah sok. Budi boleh gabung deh. Yang masih muda bisa di depan. Hatinya juga ke sini, tapi ditarik. Pak Tendo juga ada akses loh. Iya. Iya, saya kan anak lurah. Iya. Dan Klaten malam pertama aku. Ya. Ya, terima kasih untuk Jogja. Terima kasih. Semarang.
Bukitin tengah, bukitin tekonya di tengah, biar nggak dicari. Oh ya sudah. Ada yang berani di bawah? Oh ya Mbak Ina boleh Pak Jati. Yang tengah nggak mepet lagi, biar sini bisa masuk. Satu, dua, yes. Nggak, ini videonya. Ayo. Nasinya, monggo. Dipotong tadi. Iya, iya. Terima kasih. Ada yang dari ya? Dari sudah semua yang dari daerah. Dari ya sudah. Jakarta. Yeay. Jakarta. Terus ini aku piye? Dari Samarinda, Sabang sampai Merauke. Ini nah, harus gini toh. Kalau yeah. Gini tuh malah turu jarene. Ya. Yeah. Turu malah ngadep. Ibu Esti. Ayo, kurang foto ya. Ada kontennya di handapnya. Kabe Ibu Sat. Siap? Satu, dua, tiga, lagi. Oke, ini enggak. Yang sebelah sini kurang. Yang sebelah sini dekatnya kurang. Masih kurang yang di depan. Siap Ibu, ya, Ibu Nunung bisa bergabung. Ibu Nunung dari Hotel Sirata. Ibu Nunung, Ibu Nunung, Ibu Nunung dari Sirata. Satu, dua, tiga. Salam Karmi. Yes. Saya foto semua ya. Terima kasih. Tuh, panitia bu. Semuanya. Panitia bu. Panitia. Panitia. Titi. Oh ya. Semuanya. Ibu bapak semuanya. Ayo kita semuanya. Nasional. Semuanya. Ini masuk ke ini loh. Guinness of record. Ibu-ibu ayo semuanya, Bu, semuanya. Semuanya. Ibu-ibu habis ini semuanya ya, siap ya. Ibu, ibu yang dari Gedawang. Ibu yang dari Gedawang, Ibu Titin Suheri, Ibu Titin Suheri. Silakan semuanya. Semuanya. Ibu Nunung, foto. Ibu-ibu silakan. Ibu Nunung dari Kota Serata, dipersilakan Ibu bergabung ke sini, Bu. Iya, Mas. Iya. Hah? Ayo. Hah? Oke, siap. Iki arep foto kabeh. Arep di anu ra, upload ra. Foto kabeh. Enggak melebar aja, enggak melebar. Jangan maju, enggak melebar. Ibu Nunung, silakan masuk ke barisan yang binara, Bu. Monggo, Bu. Kene nek mlebu ra ketok. Ra ketok, Pak. Sanging akeh. Ayo. Satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Bebas Indonesia.
kita bebas Indonesia. Mau apa kita? Sehat, kuat, yeah. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Selamat jalan. Selamat sampai tujuan masing-masing. Terus ber-MUKB, merajut pulang kesehatan bangsa. Keluar. Wes, keluar. Teman-teman yang ikut menyaksikan melalui Zoom dari rumah masing-masing, terima kasih atas perhatiannya Pak Nungki yang masih on terus. Terima kasih. Dan juga yang lain-lainnya walaupun tidak ada gambarnya tapi memonitor lewat Zoom dari rumah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, mungkin ada sesuatu ya Pak Istiarso Suryo, dan teman-teman lainnya semua, terima kasih atas perhatiannya menjadikan acara kita menjadi lancar semuanya. Mohon maaf jika tadi ada sesuatu yang tidak berkenan. Bagus kok Pak, bagus. Ya, terima kasih, terima kasih. Pak Paes, Paes dibuka dulu, ngomongnya nggak terdengar. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih supportnya Pak Nungki. Sampai ya, titik dan, terakhir. Dan kalau ini dimonitor nanti oleh teman-teman para co-host lainnya maupun kontributor, ada 6 ibu-ibu kontributor dari Indonesia, dari Semarang ada, dari Surakarta ada, dari Jakarta ada. Spesial saya sampaikan terima kasih untuk ibu-ibu semua. Ini adalah karya kita. Terima kasih untuk Mbak Dini, Ibu Titin Jakarta, Ibu Dwi dari Surakarta, juga Ibu Ina dari Semarang, Mas Koko dari Surakarta, juga Ibu Tri Widya yang semua ini adalah kontributor baru tetapi sukses semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi dari. Terima kasih Pak Nungki sambil aduh Pak Nungki enak sambil makan ya. Aduh. Ya, tutup ya. Orang lain makan. Tutup ya. Mohon maaf semuanya, kita tutup saja ya. Ya, kita tutup. Terima kasih Pak Istiarso Suryo. Terima kasih. Yuk,